Iya, kita ini di Maluku, di Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku. Jadi juga kita serahkan BLT BBM di wilayah ini telah dimulai, dan sekali lagi ini di seluruh Indonesia telah tersalurkan kurang lebih 40%. Memang masih banyak yang belum, masih 60%. Ini akan terus kita dorong agar itu bisa segera cepat diselesaikan. Ya, ini apa termasuk Kabupaten Maluku Barat Daya termasuk kepulauan terluar yang berdekatan dengan Timor Leste, yang berdekatan juga dengan Australia. Ya. Ya, ini hari ini kita kembali membagikan BLT BBM untuk Kabupaten Aru, khususnya di Dobo. Tadi sudah selesai dibagikan, dan perlu saya sampaikan bahwa sampai hari ini pemerintah telah membagikan 8.179.000 dan sudah naik pada angka 461 kabupaten dan kota. Kalau kemarin kan 431, sekarang 461. Lompatannya cepat sekali. Kita harapkan dengan kecepatan pembagian BLT BBM ini, daya beli rakyat, konsumsi rakyat tidak turun. Ya, terima kasih.